langsung aja. Bro, sudah informasi Sida dan pelaku ini jamret loh ya, 365 loh ya, namanya. Jadi ada bekas kakinya juga bekas tembak tuh. Tuh, jadi enggak kapok-kapok. Sekarang beralih dia. Dari 365 jadi 35. 6-nya hilang. Jadi 35 29 ya. Sudah berapa lama kerja seperti ini, Mas? Satu tahun. Biasanya untungnya berapa, Mas, kegiatan kayak gini? Ya, tentu. Biasanya sehari berapa? Tadi sih cerita sampai 5 juta gitu ya. Iya, dapat jualan. Jualan berapa? Dapat 5 juta. Bulan. Satu bulan 5 juta. Ya. Untuk apa itu uang-uang dari hasil penjualan itu? Ya, untuk anak. Untuk anak ya. Tapi sudah ngekos gitu kemarin itu kan? Enggak, kok di rumah. Oh, di rumah aja. Terus belinya biasanya berapa kalau beli barang itu? Enggak, kan itu barang-barang kita beli seorang lain. Oh, okay. Enggak. Kenapa berhenti dari jamret jadi jualan ini, Mas? Sabu, Mas? Oh, bagus sih judulnya. Alih profesi. Jadi alih profesi dari jamret jadi penjual sabu. Maksudnya lebih banyak dapatnya untungnya ya? Iya. Tapi keluarga tahu, istri tahu? Tahu. Lebih cepat dapat rezekinya sabu itu daripada jamret? Sabu. Oh, sabu. Jamret berapa kali kamu? Satu kali, tapi ketahuan di situ. Oke, rekan-rekan ya, jadi beralih profesi. Oke, habis ini stop ya, yang profesi seperti itu ya. Jangan back ya. Oke, thank you.